Ya ghurannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Jadi kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat lima waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idha matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, enggak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini, ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak kemana karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus ke perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu. Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting. Sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan. Tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan. Tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulanya Nabi itu rata udelok dunia. Nabi. Loh saya ini tak latih gitu di wali, tapi muka dimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kulon delok susu rawani sih, mereka khawatir seneng. Nabi itu pernah, Nabi itu juga ini manusia, pernah lewat gitu. Kemudian tonggo-tonggo Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu di lori pengiran, la tamud dan aynaika ilama matta'ana bihi azwajam minhum zahrotal hayatid. Jadi misalnya kaya rugi misalnya juga wong lupa alpat, lupa alpat pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong iku numpak alpat ono sing bukakno. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam. Direkam misalnya nanti ternyata yang numpak alpat misalnya nyuwun sewu misalnya numpak alpat tadi tetap di neraka, kamu ikut di neraka. Karena dia menikmati alpat lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe tak pernah enak itu dua minggu. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu ngangen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kowe tahu ngangen-angen mewah nate. Yes, seneng ono kira-kira gitu. Lha iku latar undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane iki tak ajari dini kiat-kiat supaya kowe ora mlebu. Makanya latih melihat dunia kowe aja kesuwen. Misale di kanca dadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat, sampai sekarang pun saya sering bina teman. Buat nanti kalau apa ya, melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa, saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat, karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalanin bareng, ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter, gue jalan.
jalalan budel bisa gaya bisa. Budel ora ana maknane. Oh anu gak anggar wong iso maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti enggak bisa enggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu, sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa? Abu Lu'lu' siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu' itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya terus sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh, itu Abu Lu'lu' Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa otaknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biha yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar masuk Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Iso wae sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar saking hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar kok sujud kowe iku kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dene semeneng dendame kesampaian. Syukur anak sing mateni aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak rawang nemu sholat sujud, ya jangan mau nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu, PKI halus, PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud itu, enggak sama tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah, kayak apa mulianya Ka'bah itu dibikin Allah untuk apa? Lil aqifina wa satusai warruka'is sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah mesti itu asli. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim marzuqum inas sama. Gusti, ben nak sujudku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat, ditenno kuyo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saikhuna satrusi arraqiunas sajid. Yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane iku. Coba misalnya kene akhirat terus video disetel iki. Pas kongkoi-kongkoi ning perapatan. Dari ku nglamunem disetel. Mungkin dadi pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene nggo wayah, wong terus rekam kabeh. Oh, ra isi sini wong. Terus kok idola sing duwe wakeh sing numpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok ning utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100 ribu bareng idul anak kanjeng Nabi mau 10% cuma gayanya mau jauh sholawat tapi sebetulnya gak tahu bayang no ah ini miskinan Pak Amit nih miskinan gayanya mau jauh sholawat tapi pakai orang tahu kepengen melarat koyok itu direkam. Makanya dari Habib-Habib sing alim-alim ini almar umma aman ahabba hada tarhib wa tarhib. Kita-kita ini kan sering dimotivasi mubalik, mubalik itu kan saya naik dewi nak ngomong. Awas pokoknya seneng Nabi suwargo. Dari Habib-Habib sing alim nak ngeritik masalahnya dewi mu almar uma aman ahabba. Uang di barno uang sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi sauduri seneng uang-uang itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun gue oleh sana muni seneng kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh misalnya gambarnya pasang neng kamar, puas. Bu partai, bu uang, bu kuasa. Terus, kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau saya ketahu. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi bedak solat. Orang dihitung di polling mbak malaikat. Di survei buat di polling orang tua. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa?
ya ono pengajian solawatan nyumbang 50.000 nanggup pemenangan tapi sudah diundang kaya ala sholah melaku ngenteni komat tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep durung rong jam dari sekian di polling terus kadar cintamu ke siapa coba dari sekian indikator misalnya cara polling jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu ya sudah almarhum aman apa makanya kata orang-orang alim almarhum apa orang itu terserang disenengi masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng nabi orang itu jaminan ya saya aman misalnya itu nggak ya bang itu diri-diri rausah menang terus kok itu so gus kadung terus so gus kadung makanya Sufyan As-Sauri itu jadi wali ke bangsa murgo ibadah ya buat Sufyan As-Sauri gurunya Imam Syafi'i jadi wali itu sederhana nih aman tak ceritanya orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana tapi karena niru copy paste ya artinya orang apa ya kawil kalau niru gak apa-apa tapi kawil kebaikan Sufyan As-Sauri itu ditanya kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan anda keramat jadi resepnya mengenai itu saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan paling gak setengah jam satu jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid ditanya kenapa begitu itu kok kawulo sing elek moro ngenteni diceluk terus ngerti nak waya yakmono kok Allah nyeluk misalnya saya punya candalem atau saya punya karyawan tiap jam 8 itu buka toko nah bayang no sih saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka selalu buka tokonya ngenteni tak panggil hen rohen toko buka siap tapi besok ya mana lagi hen jam 8 buka siap tiap hari gitu kira-kira kendaraan ini karena ini gua klok apa sopan kira-kira gak jawab deh gua klok kritik di jarus gue nah Sufyan As-Sauri tidak mau gitu harus ngerti nak Allah yang mana wayai manggil jadi ya yang terjama Allah harus ngerti jadi nak Allah ayya ala sholam pun gusti ayya ala sholam pun penting mereka itu saya jadi wali oh itu saya buat tiru tapi kawil gak masalah tapi ini kan resep no? Memang kalau gak kira-kira anak karyawan tiap jam lo kan buka toko selalu marane ngenteni di panggil jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa ya ora usah kok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah biasa wae aku lah nganti saiki ya biasa wae aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya jalurku kan akeh mulang ya mari wali sabar ning coba ya mari wali jane ono jalur fikir ya mari wali kan tapi kan lo fikir lo jadi imam adil ya wali di bojo judes ya wali masyur ono wali mau baru kayak di bojo judes ini ya jalur jadi wali wah lebih ngeri lagi ngeri tenang nanti akhirat aja wedi jadi anak jadi wawah kan para suami takut istri silakan baris bareng sing wis baris bareng sing wedok nah kok rene lho tetep moro-ro wong ngerti bojo kegawangan ini akhirat bahaya you know yes bahaya ngerti bojo nganti kegawangan apa masyur jadi cerita-cerita wali wis biasa ulang lagi ya latih meskipun dari kecil latih makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngedikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Bak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua, benti rumah. Kapitalistik. PKI lah pikiran yang nucimo, yang ngono. Oh, fasek-fasek neng dalan yang mana? Kau gue jalan ngalor itu, pakai je ini. Jadi dulu itu kalau para nabi dungo fahab li milladung kawali ya yari suni wa yari sumin ali ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi sehingga
Ulama-ulama dulu kalau dongak no anak ayus min ahli sujud, wa min ahli Quran, wa min ahli sunnah nopo. Gak apa-apa, gue seneng dunia gak apa-apa. Orang saya tak warai gue seneng dice. Paham? Jadi ini orang saya, orang saya ucap gus pak rapo. Orang saya tak arani rapo, gus buat lakoni. Makanya pulau suwon sangat. Sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, cek melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolatnya rawani. Kalau pejabat rasolat ra bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo? Sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid. Yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus sudah jadi wong khusuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya. Terus akhirnya sujud gila. Gila. Termasuk menciptakan satu suasana islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan rumit. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awalin wal akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalur anda gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai uang? Betul-betul yang tersimpati. Kok Nabi diwarai uang? Tidak ada ya terus. Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang. Faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabe? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa Rasulullah? Nabi pun mintanya, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah khadun bahkan ini dolak no kiyayu perkara khadun nafsu, gue enak jadi kayak gede wah teko ditolak al-badru wale napu widato MC ini menisai gulfadillah wal karomah bahasa unik-unik MC baru aku disangoni dihormat tekan muji ulama gue dari segi dunia ya baru aku bisa wayo ake macam-macam aku tekan eselek, tekan muji ulama gue dari segi makanya saya ini termasuk ulama, kalau nanti saya ngebis itu biasa kalau jarang kerso di panggungnya, seneng juga supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia saya sampai sekarang di sana kalau biasa teng pasar gitu biasa, kalau marung teng pasar mangan gitu biasa nak seneng kalau ben atas nama wong alim, karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia keren, jadi kiai teko disualami, dicucupi, munggah ya gak apa-apa itu gak dosa tapi takut saya untuk elek-elek ini ke jurang itu perkara duniawi, show-nya itu apa? Jadi aku ini tak pikir, teko ngaji barwis warmu paham, warmu orang karep ngulang ngarep ngaji karep mesti rugi gue ya, aku tenang aja aku. Dan orang itu latihan ikhlas, apa? Latihan aku kadang gitu protes sama tiang-tiang terus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derek, terus kok umum aku itu tidak mengharamkan itu, menaik keluar dari yang tua dari anak haji malah turun, topa menaik jalan era roh dari anak kiai malah nyata ngurusin tahu tak kan dari anak kota, tak kan sepeda motor ini ternyata yang gue malah jalan itu tak roh, malah jalan roh ini, jalan akhirnya cara roh dunia, era roh dan aku yang mau ngejurut jalan dunia raro jalan akhirat terakhir buk roh iwo po repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus,
tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Kau senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fatih Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang enggak ada yang dimakan. Tanya, ya Isa apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesar. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Madinah. Apa? Itu periode apa? Madinah. Periode yang setelah Nabi punya segar. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik, cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepe Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah, beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nah, beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridatun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwi ngadeg, ya tetap sholat. Tapi di bujo ayu orang ngerasa sholat, bujo elek ngerasa sholat, bujo elek ya amin junub memenuhi. Sekarang orang kena gue contoh, kasus itu semua kasus. Tapi di bujo ayu perawat turun karena pusing soal sholat orang bus misalnya lo. Memenuhi om jagoan lo atau enggak? Mustafa lo keluar nangisnya jagoan dia nih. Mereka nanya uang akeh itu so, nanya uang sito orang. Misalnya itu so, tak hitung mau ke sore. Akeh nanya itu so sito, mulang gajaran itu sepuluh. Cek susu biru. Cek surplus, orang dagang ni cek. Cek badi. Ibu yang ada ni raih kelas. Karena raih kelas aku raih kelas ilmu ku malah lorong. Malah merokok dan terlewas. Makanya ini dipikir ya. Saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang. Bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan di menjadi bodoh kan Anda minum teh kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham ya? Nah, sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda enggak jawab satu-satu aja karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam. Fa'lam itu tahu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika sekarang telur saya memberitahu misalnya, "Ken, telur ini jadi pitik cara kowe mungkin toh?" Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut enggak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada unta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang, nanti unta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan, tetap itu kedua-duanya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu enggak tahu bedanya antara unta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali, nah saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran iki. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenang terus untuk keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok ribet tenang untuk tokoh batu. Jadi Nabi Soleh, ya pada karo untuk lahir ke hidup aneh. Bedanya apa? Ya beda. Lah bedanya apa? Metu ke batu ke ramelok gawe. Metu ke hidup aneh ke ramelok gawe. Bedanya apa? Tapi tak kamu kena hijab. Kamu ini kena bedanya. Coro Nabi-Nabi orang roh bedanya. Nah pulau termasuk waras satu ambil. Ya orang bedanya coro. Waras untuk pulau ini waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wis sama-sama amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoke wis dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun ndak bisa, iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok dadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan,
saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya nabi sama enggak nabi. Makanya nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ila yayo ke Jabir, karena Jabir sona atau amat, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 nabi, ya apa-apaan orang banyak, itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, makanya nabi ya, matur untuk mengira, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC, ya terus cukup. Karena bagi nabi, nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego mlebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urap kita? Enggak kan? Jadi nabi ora roh bedane, justru itu jadi nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yati rubijana haihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudroi Allah itu apa? Kayaknya Nabi itu dana manuk, nah, manuk terbang lah bukti kudroi Allah ya, biasa mata manuk terbang, suwe nak manuk terbang bukti kudroi ini itu tekek WSMP, itu bukti kudroi apa yang bisa gawe kan? Tapi maksudnya orang kafir bukti kudroi pengiran itu gawe untuk watu lah bedanya apa? Mau kali untuk watu sampai ke iduan ini, bedanya apa saja? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anakan unta? Kan ndak bisa juga. Manusia juga ndak. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia anggar barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau ti. Padahal zaman mungkin pun dia ndak ikut menciptakan ini lengkel. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudroe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Sajane ono langit bumi ada lautan ada apa itu sudah bukti kudroe. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Saleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu. Apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul huru. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Iki memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengke nado melok pilek, pilpres melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus go jalalan ngalor ngidul maknani. Iku yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah, mati, orang ingkar. Wah ini gak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa? Karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malahnya kulo nuwedi mek urip nggih wedi tenan karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu annasmun wa idza matu tahu. Kita semua punya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujjah ulama, nanti pasti sampean taslim, taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel enggak? Mangkel kan?
Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini inna fi thawbika akroban wa hayatan, di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa, ada orang ingatkan itu, kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih, karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk, itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kala jengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih, ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu, jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Sehingga ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja, karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa, kayak diingatkan ada kala jengking di tubuh kamu, kamu matur nuwun enggak sama yang ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya. Sampai tiga kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita, gayanya muni sunnah Rasul, tapi utaknya itu siapa dunia. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar udah diwali, buka PO-nya udah nyetujui, buka apaan, raro, tapi tak daftar. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mau? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyeksa ini kekuasaannya Allah. Oh, itu yang dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Kuwi jelas ya. Makanya ngendikane pangeran ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan apa hujan, begitulah gadalikan nusyur, ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda dan klik like jika kalian suka, silakan share dan bagikan ke teman-teman Anda. Untuk berlangganan kami silakan klik subscribe channel Ngaji Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.